Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hari Tanu Sudibyo kembali menegaskan sikap partainya mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019. Hal itu disampaikan Hari Tanu dalam pembukaan Rapimnas Partai Perindo. Perindo memiliki alasan yang kuat untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Hari Tanu mengatakan partainya menginginkan program yang sudah dilaksanakan Jokowi dapat diteruskan hingga 2024 mendatang. Selain peneguhan kembali dukungan terhadap Jokowi, Hari menyebut Rapimnas tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh kader Perindo dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa pada acara Rapimnas ini kami ingin meneguhkan kembali untuk mencalonkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu yang akan datang, supaya apa yang telah dilakukan beliau yang selama ini telah berjalan dan ke arah yang baik tetap dapat dilanjutkan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Khususnya kepada seluruh kader Partai Perindo yang ada di sini, yang mewakili seluruh Nusantara, saya tanyakan kepada saudara sekalian, setujukah kita calonkan kembali Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu yang akan datang? Setuju?